Aduh, di mana si Dayak dan Doyok ya teman-teman? Aku sudah kehilangan si Dayak dan Doyok. Mereka beraninya main sendirian aja teman-teman. Padahal kita sudah berusaha untuk memecahkan celengan kita teman-teman. Oh, kayaknya itu mereka teman-teman. Hei Dayak, Doyok. Waduh, kalian berdua kok main tinggalin aja sih? Ini apa teman-teman? Ini kayak gudang gitu ya teman-teman. Iya, ini kayak gudang sudah lama kagak kepake, teman-teman. Aduh, sudah reot lagi. Tapi kita coba berbincang lagi sama si Dayak dan Doyok, teman-teman. Oke, Dayak, kamu mau berbicara apa ini, Dayak? Nah, jadi si bapak tadi jual ayam cuma anakan sama telurnya aja, Cep. Oke, jadi kita perlu buat ayamnya jadi ayam dewasa dulu. Oke, baru setelah itu kita kawinkan biar mereka bertelur. Nah, jadi di kandang khusus buat anak ayam aja ya. Oh, kandang ini khusus untuk anak ayam aja, teman-teman. Gudang sebelah nanti kita pakai untuk ayam dewasa. Oke. Nah, sekarang kamu simpan dulu anak ayam yang tadi kita beli di kandang ini. Caranya, klik pipa di bawah, terus masukkan anak ayamnya, kasih makan juga. Oke, pipa mana, teman-teman? Mana pipanya, Raya? Hei! Mana pipanya? Ini pipanya ya teman-teman. Oh ini, kayaknya ini teman-teman. Oke, inikah lalu anakan kita yang tadi kita beli. Oke ya, ini teman-teman, kita masukkan anak ayamnya dua ya teman-teman. Lalu kita beri makan. Nice. Kita kasih keduanya makan. Nah, oke, masih. Oke, sudah diberi makan. Oh, kita tunggu dulu kayaknya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya sobatku semuanya, agar Abun selalu semangat untuk membuat konten-konten yang terbaru. Nah, itu dia anak ayamnya teman-teman. Mereka sudah bermain-main di dalam kandang ini. Wow, imut sekali mereka teman-teman. Apakah kita bisa memegangnya? Oke. Oh, nanti anak ayam kamu keing jag, woi. Oke, kapan lagi kita bisa panen nih? Oh, si Dayat juga mau berbicara, teman-teman. Gimana, Cep? Anak ayamnya sudah ada yang gede belum, woi? Sudah kamu simpan dan kasih makan anak ayamnya sudah? Belum ya? Gimana caranya? Padahal udah kita beli, teman-teman. Udah aku beri tadi, woi. Aduh, kita ulang lagi nih, teman-teman. Kasih anak ayamnya makan dulu. Oke, 29 lagi nih. Oh, sudah ada ayam yang dewasa, teman-teman. Kita lapor dulu sama si Cecep, teman-teman. Cecep, Cecep, si Cecep atau si Dayak ini, teman-teman. Lumayan susah juga si Dayak, si Dayak. Oke, gimana, Cep? Sudah gede. Oh, nice. Oh, sudah, sudah. Oke, sudah, Cep. Oke, bagusnya kalau sudah ayamnya sudah dewasa, kita langsung aja buat kandangnya. Ayo kita ke gudang sebelah. Oke, kita disuruh ke kandang, ke gudang sebelah, teman-teman. Nah, kita sudah menyelesaikan misi ini, kandang ayam dewasa. Oke, nice. Kita ikuti dulu si Dayak, teman-teman. Nah, si Dayak di sini, teman-teman. Kita berbincang lagi dengan si Dayak, teman-teman. Nah, jadi kita harus pisahkan ayam dewasa sama ayam anakannya. Jadi di gudang ini kita jadiin khusus buat ayam dewasa aja. Sekarang kamu coba dekati tanda buka kandang terus klik buka. Kalau udah kasih tahu ya. Oke, mana dia? Mana dia? Mana dia, teman-teman? Mana tanda bukanya, teman-teman? Bukan di sini apakah, atau di sini? Gudang. Tingkatkankah? Oh. 200.000, teman-teman. Oke, kita coba tingkatkan ya. Gudang berhasil ditingkatkan. Nice. Kan apakah kita berhasil? Kita coba lapor. Ini teman-teman. Aduh, salah pun marah menguras-nguras uang kita, teman-teman. Padahal tabungan kita tinggal sedikit lagi ya. Oke, kita buka aja ini seharga seberapa tadi itu, teman-teman. Nice. Ini untuk ayamnya, teman-teman. Nah, ayamnya lagu dipilih. Oh, ayam kita kayaknya ini sudah dibuka ya teman-teman. Buka, oke. Oh, kita coba ambil ayam kita dulu. Tapi si Cecep mau berbicara ya. Si Dayak teman-teman. Gimana Cep, udah buka kandang pertamanya? Sudah. Sudah, oke. Udah ya.
Oke, bagus. Nah, jadi satu per satu kotak yang kamu buka itu ada 8 kotak buah ayamnya, Cep. Jadi satu kali buka kandang bu bisa buat untuk 8. Jadi satu kali buka bisa buat 8 ayam, teman-teman. Nanti kalau kita sudah punya ayam lebih banyak, tinggal tambahin lagi kandangnya. Oke, nice. Oh, kayaknya kita harus pergi ke tempat sebelah lagi untuk mengambil ayamnya kah, teman-teman? Kita coba panen ayam ini dulu, teman-teman. Kita ambil apakah bisa nih? Ini ambil semua ayam. Oke, kita ambil ya. Kita coba pindahkan ke sebelah, teman-teman. Coba pindahkan ke sebelah sini ayamnya 2 ekor ini. Nice. Oh, ini dia, teman-teman. Nah, satu lagi, woi. Oke, sudah ada 2 ekor ayam, kita kasih dulu nih. Tapi pakannya langsung habis saja, teman-teman. Nah, itu dia 2 ekor ayam kita, teman-teman. Wah, mereka sudah berubah menjadi ayam dewasa yang cantik, teman-teman. Oke, kayaknya si Dayak mau berbicara lagi nih. Oke, sekarang kamu simpan ayamnya ke kandang. Sudah. Kandang mana aja terserah. Oke, jangan lupa kasih pakannya ya. Oke juga, kalau sudah kasih tahu. Oke, nice. Sudah, Dayak. Sudah. Nah, jadi kita harus kawinkan ayamnya di kandang lain. Oh, setelah itu kita juga bisa mengawinkan ayam ini, teman-teman. Perkawinan, kita harus buat dulu kandang buat perkawinan ayamnya. Ayo kita buat di depan sana. Nah, ini terlampau banyak juga ya, teman-teman, untuk proses dari sebuah game ini, woi. Karena ini setiap dari anaknya yang kecil, lalu setelah besar, lalu dikawinkan, lalu kayaknya dia akan bertelur gitu, teman-teman. Oke, lalu kayaknya nanti telurnya kita jual dan juga bisa jadi anakan baru kah? Nice, mana dia? Di sini kayaknya kita akan membuat kandangnya, teman-teman. Kita bicara lagi dengan si Dayan. Nah, kita buat kandang perkawinnya di sini aja, Cep. Kamu pencet tanda plus aja kalau sudah kasih tahu. Oke, nice. Ini dia, teman-teman. Ini tanda plusnya, woi. Kita buka di sini. 200.000, woi. Uang kita tinggal 230.000 lagi, teman-teman. Apakah kita bisa mengirit biara lagi ya? Gimana kandang perkawinnya udah kamu buat, Cep? Udah. Sudah ya, terus apa lagi? Nah, kalau kandang perkawinnya aja udah jadi, kita tinggal simpan ayam-ayamnya di kandang ini. Jadi sekarang kamu bawa 2 ayam tadi terus simpan di kandang ini ya. Jangan lupa di kandang ini juga harus dikasih makan ayamnya. Oke, nice. Oh, kita akan misi berkembang biak, teman-teman. Kita ambil dulu tuh ayam yang tadi sudah kita besarkan, yang 2 ekor di kandang itu, teman-teman. Nice. Mana dia? Ini dia. Oke, kita ambil dulu nih. Ambil. Nih, ambil juga nih, teman-teman. Nice, kita pergi lagi ke tempat perkawinan ayam. Nah, bagaimana cara dia mengawinkannya ya? Nah, kita coba nih, taruh di sini kayaknya, teman-teman. Taruh di sini kah? Oh, buka. Buka ini. Kita masukkan ayam satu dan ayam si betinanya, lalu kita kawinkan. Kawin. Aduh, makannya belum ada, teman-teman. Mana bisa dia semangat untuk melakukan perkawinan, weh. Aduh, tenaganya juga sudah habis ya, teman-teman. Kita beli pakan. Sudah beli pakan ayamnya, teman-teman. Langsung saja kita kasih nih. Wow, pasti ayamnya sangat kelaparan, teman-teman. Kita coba kasih dulu ayam ini makan ya. Diberi makan dulu, teman-teman, agar mereka berdua semangat ya. Nice. Oh, kita coba apakah sudah bisa dikawinkan. Belum, teman-teman. Staminanya masih sedikit, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita coba beri makan lagi. Belum bisa, teman-teman. Masih belum bisa, teman-teman. Ini untuk kawin, ini untuk skin. Apa nih dia bisa kawin, teman-teman? Ini. Oh, kayaknya dia lagi memproses gitu, teman-teman. Sebentar ya, kita coba berbicara dulu sama si Dayat ini, teman-teman, karena dia yang lebih mengerti tentang ayam-ayam ini. Kita coba percaya ya. Semoga aja bertelur banyak. Oh, ini adalah proses untuk bertelurnya ayam tadi, teman-teman.
Gimana Cep, sudah kamu simpan ayamnya ke kandang? Sudah dikasih makan juga? Sudah. Sudah Yat. Oke. Bagus. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ayamnya bertelur. Begitu teman-teman. Kita hanya menunggu ayamnya bertelur. Kita ambil-ambil dulu nih uang-uangnya, kita ambil semua agar uang kita bertambah banyak ya. Nah, kita coba lihat dulu nih. Apakah ayamnya sudah bertelur? Oh, masih belum, teman-teman. Nah, nice, kita tunggu di sini dulu kita ya. Kita cek and recheck lagi nih apakah dia sudah bertelur. Wow, ini dia sepasang ayamnya, teman-teman. Wow! Di sana sudah ada sebuah mutiara yang berkilauan, teman-teman. Ini adalah telur ayam. Kita coba ambil. Kita coba ambil, teman-teman. Ambil telur ayam ini, kita langsung lapor sama si Dayat, teman-teman. Nih Dayat, aku sudah panen telur. Gimana Cep, ayamnya sudah bertelur? Sudah. Oke, nice. Sudah Yat, ini telurnya. Nah, selanjutnya kita harus apa lagi nih? Oke, nah jadi ayam itu kandang bertelurnya gak hanya satu telur aja. Beberapa ayam kandang bertelur sampai 5 telur. Wow, banyak juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada dua cara yang bisa kita pakai. Cara pertama kita jual telurnya. Cara yang kedua kita biasa buat telurnya menetas dan jadi ayam lagi. Wah, wow, ini benar-benar kompleks sekali teman-teman. Wow, ayo kita coba tetaskan telurnya dulu. Kita coba tetaskan telurnya dulu teman-teman. Kita akan pergi ke inkubator untuk menetaskan telur. Di mana tempat inkubatornya nih? Aku sudah tidak sabar lagi nih. Aku mau menjadi peternak ayam yang sukses. Ayo cepat Dayat, aku sudah tidak sabar nih. Ayo cepat 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 kamu. Di sana teman-teman. Oke, di sini kayaknya teman-teman. Lalu apa lagi kata si Dayat nih? Nah, Cep, kalau kita mau buat telurnya menetas, kita perlu simpan telurnya di tempat yang hangat. Oke, tentu saja. Oke, kita inkubator, kita tetaskan telurnya. Coba sekarang kamu buka inkubator telur yang dan terus simpan telurnya. Nanti jika sudah dunia-dunia, kasih tahu ya. Nah, mana dia inkubatornya teman-teman? Inkubatornya mana ada ya? Hei, oh ini kayaknya teman-teman. Kita coba buka ya, 150.000 teman-teman. Mahal sekali inkubatornya. Kita coba taruh telur kita di sini dulu. Ini mana telur kita nih? Tambah telur, tambah telur. Ini dia teman-teman. Kita tambah dulu telurnya di sini. Nice, lalu kita kayaknya dia sudah mulai berproses ya. Kita tunggu sejenak kayaknya teman-teman. Kita berbicara dulu sama si Dayak. Oke, Sube. Caranya gimana? Apa maksudnya nih teman-teman? Kamu beli inkubatornya. Udah, aku sudah masukkan telur. Jadi harus menentaskan telurnya dulu baru berbicara lagi dengan si Dayak teman-teman. Kita tunggu sejenak dulu ya. Kita cek lagi apakah anak ayamnya sudah menetas ya. Oh, sudah ada teman-teman. Ini dia, kita ambil dulu. Kita lapor sama si Dayat. Ini Dayat, aku sudah tetaskan anak ayam ini. Nah, lanjutnya apa nih teman-teman? Bagus. Nah, lumayan lama juga teman-teman. Selanjutnya kita kemana teman-teman? Penjualan pertama. Kita jual di mana nih? Sini kah? Penjualan untuk apa teman-teman? Kita coba ini ya. Kamu sudah punya berapa ayam Cep sekarang? Kayaknya 3 ya teman-teman. Mana teman-teman? Apakah ini dibuka? Oke. Penyimpanan kosong woy. Ayamnya kosong teman-teman. Belum ada Dayat. Mana dia teman-teman? Sudah punya 4 ayam? 2 betina sama 2 jantan belum? Kayaknya belum teman-teman. Waduh, kayaknya itu telur yang satu lagi teman-teman. Kita coba dulu nih. Tampil dulu nih. Tampil dulu telur yang tadi yang satu lagi teman-teman. Apakah ia sudah menetas? Kita coba lihat ya. Oh, sudah teman-teman. Ini anak ayam betina kayaknya teman-teman. Oke, langsung saja kita samperin lagi nih. Kita masuk lagi. Mana lagi nih? Oke, kita coba buka ya. Kita coba hubungi si Dayat ini dulu. Sudah Dayat. Sudah. Kok masih belum teman-teman? Ayamnya bertelur terus kamu rawat sampai jadi dewasa. Nanti kita coba jual ayamnya gitu teman-teman. Aduh, gimana caranya nih? Coba lihat misi kita dulu nih. Penjualan pertama, miliki 2 ayam jantan dan 2 betina dewasa.
Okey, kita cuba cek inkubator tadi dulu, teman-teman. Apakah inkubator tersebut? Inkubator. Ini kita cuba cek anak ayam ini, apa ayam ini apakah udah bertelur lagi? Ini kok kita ambil sih? Kita taruh ini dulu nih, kawinkan dulu. Kita kasih makan dulu, teman-teman. Oke, nice. Wow, ini cukup panjang, teman-teman. Kayaknya tidak bisa satu video ini untuk menyelesaikan semua misinya, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di episode yang akan datang ya, teman-teman. Dah.